kali ini saya di nasi goreng bakmi Jawa Jogja ya, di Jalan Basuki Rahmat, pas depan Masjid Darunaim Tatura. Mereka temani saya makan. Saya nasi goreng kambing, nggak tahu mereka. Kameramen makan apa? Nasi goreng kambing. Oh, nasi goreng bakso. Jadi saya nasi goreng kambing, nasi goreng bakso, sama mereka nasi goreng apa? Saya ayam penyet. Ya. Saya nasi goreng kambing, katanya mau tambah pete. Tapi saya enggak terlalu doyan makan pete, jadi nasi goreng kambing sih. Kenapa nasi goreng kambing ini pedas? Ya, kalau pedas itu tergantung permintaan sebenarnya. Ya. Ya, tergantung permintaan. Ya. Ini usaha bersama. Usaha bersama. Saya lihat muka mirip kakak adik semua, tidak? Oh, saudara semua. Oh. Jadi usaha nasi goreng ini usaha bersama, guys ya. Jadi di sini bukan cuma nasi goreng tapi ada bakmi, ayam penyet, ayam lalapan juga ya, pecel lele, nasi goreng bakso, nasi goreng kambing, nasi goreng ayam ya. Oh, jadi selain anu ada mie kuah juga ya. Jadi ada bakmi, bakmi kuah, bakmi goreng, bakmi nyemek, ada 3 macam kok bakmi. Oh, bakmi nyemek. Ya, nyemek, bakmi goreng, kuah. Bami kuah ya, ada bihun juga ada. Oh, ada bihun ya. Nasi godam juga, nasi kuah ada juga. Ini bihun? Bihun ada. Oh iya. Yang ini? Oh iya, yang ini. Sampai apa di sini? Salah satu ownernya Aryo. Yang oh, yang pegang mie. Yang punya siapa nih? Si saudara. Saudara. Oh, ketua Ipan. Sudah lama anu? Sudah 3 tahun. Oh, berarti 2018, 2019, 2020, 2021. 4 tahun. Ya? Saya pernah makan di sini dulu, tapi belum bikin konten kan? Jadi sebenarnya tadi sore ya, mau makan sore tapi keburu maghrib, jadi terpaksa kita selesaikan maghrib dulu, terus kita mampir makan di sini ya. Jadi saya pesan nasi goreng kambing, nasi goreng bakso, sama ayam penyet ya, dan lain-lain. Oke? Okay? Ayam sini ini kan? Kambing satu. Ini basuh dulu dua kan? Thank you.
Ayamnya habis ya? Selain nasi goreng kambing apa? Nasi goreng bakso dan jadi, kambing. Ada nasi goreng itu ada dua macam, ada nasi goreng, ada magelangan. Bedanya magelangan itu nasi maut. Iya, ya, tahu saya. Tahu, magelangan ya. Itu campur mie. Iya, ya, siap-siap. Oh, iya, iya. Tapi boleh nasi goreng kambing pakai magelangan boleh? Boleh. Ini belum saya buat mau pakai mie. Iya, pakai magelangan itu ya. Iya, siap-siap. Kalau itu mau pakai yang saya tidak. Enggak usah. Nasi goreng kambing saja. Tapi magelangan itu ya. Ini apa pakai mie. Ayamnya dulu dikit guys. Ya. Nasi gorengnya di hadapan saya. Kebetulan ada acar ya. Ini bagusnya makan di sini ada acarnya guys ya. Jadi ini nggak terlalu pedis, saya sedang-sedang saja. Karena ternyata tadi sariawan, jadi kurang enak ngunyah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu suapan untuk kalian. Makan lah, udah. Masih menung. Saya minum es jeruk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa teh bisa minum anu? Yang bawa manis-manis. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kambingnya dipotong-potong kecil ya. Ya. Kayak di cincang ya. Lumayan kelihatan juga ya. Jadi terasa kambingnya. Nasi gorengnya juga nggak terlalu berminyak ya, jadi stabil ya, nggak asin, biasanya kan kebanyakan garam atau micin, jadi ini stabil ya. Jadi kalau Anda lewat di, kalau kalian lewat di Jalan Basuki Rahmat bawah guys, di enggak jauh dari lampu merah bawah ya. Perempatan Towa Emil Thailand. Ada nasi goreng kambing di sini.
rasanya gimana? Review dong deh. Makannya nasi goreng, minumnya es jeruk guys ya. Wah. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel YouTube Makan Sedap, di keliling Makan Sedap Kota Palu. Jangan lupa kalian mampir di Jalan Basuki Rahmat Bawah, tepatnya di Lampu Merah, Emus Island dan Towah. Gak jauh ya, pas tepat depan Masjid Darunain itu ada nasi goreng kambing ya. Kalau lihat ayam penyetnya, ayamnya besar-besar guys ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel YouTube Makan Sedap bersama saya Iwan Kaminang. Go. Oke, kita bayar ya. Nasi goreng kambing 2, nasi goreng kambing 1, Pak. Oh, 1 nasi goreng kambing. 1.25. Terus nasi goreng bakso 2. Oh, 2 nasi goreng bakso. 40. Nah, terus ayam penyet lalapan 3. Iya. 75. Sama es jeruk 2. Iya. Ordernya ini, Pak, yang tadi, Pak. Oh, yang tadi yang masak nasi goreng tadi. Iya, itu. Ya. Cuman ada yang lebih besar lagi. Oh, ada yang besar lagi. Ya. Terus ini apa? Montrak atau? Kalau di sini montrak, Pak. Oh, depan ini montrak. Montrak di depan sini. Tinggal di jalan tol. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, selesai guys. Kita pulang, selesai bayar. Jangan lupa nonton ya.